Aku punya bahasa Jawa. Nih, tadi dikirim sama teman aku. Katanya nanti omongin ini aja ke jamaah pasti suka katanya. Oh gitu ya. Kulo kerso gadah garwo mali, sinten mbak-mbak ingkang kerso dados garwo kulo. Opo iki? Saya suka deg-degan kalau setiap kajian ada banner kayak gini. Selesai kajian ini bakal jadi apa nih kira-kira? Biasanya setelah kajian ini diambil, nanti kalau ada kajian takbik akbar lagi dipakai alas duduk ibu-ibu di bawah. Muka saya didudukin, dikentutin. Subhanallah. Mudah-mudahan selamat ya. Tuh, ya Allah. Ada cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik, pudar cantiknya, pudar pula cintanya. Tapi ada yang cantik karena cinta. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap setia menerima. Coba, hati-hati Bu. Kalau di rumah mungkin suami setia Bu. Tapi kalau di luar rumah, SPG motor aja nyari suami Bu. Pak, Bapak, mau ganti motor atau mau ganti istri Pak? Gitu. Coba, tapi suami tuh tahu gak Ibu di belakang tuh bilang gini, enggak, saya gak mau. Saya tetap sayang sama istri saya. Kamu belum tentu bisa sesabar istri saya di rumah. Secantik-cantiknya dirimu, kamu belum tentu lebih cantik dengan istriku. Cantik akhlaknya, cantik wajah. Mungkin kamu lebih cantik, tapi belum tentu kamu setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fada fawzan azima. Amma bang. Udah pada makan belum? Makan nanti sakit loh. Kalau kamu sakit nanti kan aku yang khawatir. Ikhwan udah pada makan belum? Ya tahan aja ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget, bahagia banget bisa berada di daerah Dusun Jayan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Ternyata ganteng-ganteng cowok-cowoknya, insya Allah. Meskipun kelihatan ireng-ireng. Nggak masalah, ireng tapi yang penting imannya mantap. Wah, ini luar biasa. Ini namanya high quality jomblo. Subhanallah. Dan alhamdulillah ketemu dengan ahwat-ahwatnya yang ayu tenan. Ayu tenan, ayu-ayu. Curiga bidadari surga tuh diturunkannya di Magelang salah satunya. Ya. Aku punya bahasa Jawa. Nih, tadi dikirim sama teman aku. Katanya nanti omongin ini aja ke jamaah pasti suka katanya. Oh gitu ya. Kulo kerso gadah garwo mali, sinten mbak-mbak ingkang kerso dados garwo kulo. Opo iki? Mas, perlu translate nih. Kulo kerso gadah garwo mali. Saya pengen punya istri lagi. Ya. Yeah. Iki piye Thomas? Gendeng iki?
Sinten mbak-mbak ingkang kerso dados garwa kula? Siapa mbak-mbak yang mau? Oh, ngacung-ngacung. Waduh, bahaya ini. Aduh, kok? Maaf ya, satu-satunya wanita yang saya cintai hanya istri saya tercinta. Di Bandung, di Magelang belum ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa ketemu di sini, dan salam hormat, salam cinta dan salam sayang buat para sesepuh, para yang dituakan, para kiai, asatidz, para ulama yang ada di Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur, Dusun Gajayan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah berikan limpahan rizki dan limpahan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para ummah, para ummahat, para wanita-wanita salihah, menjadi ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa menjadi wanita-wanita yang senantiasa dirindukan surga insyaallah. Salam cinta dan salam sayang bagi para komunitas yang sudah turut serta kemudian membantu berlangsungnya kesuksesan acara ini dari Majelis Hijrah Magelang Raya. Mudah-mudahan teman-teman ikhwan bisa gabung juga nanti di Majelis Hijrah Magelang Raya ini, dan mudah-mudahan senantiasa bisa ikut kontribusi andil untuk senantiasa aktif berperan di komunitas ini. Salam juga buat teman-teman komunitas dari Mualaf Center Magelang, dan juga yang pastinya salam cinta dan salam sayang buat adik-adikku tercinta di Darul Hikmah Putri. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan buat adik-adikku semuanya insyaallah. Masyaallah. Salam cinta juga salam sayang saya sampaikan kepada warga yang ada di Dusun Jayan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan limpahan rizkinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala aktivitasnya insyaallah. Mudah-mudahan yang kesulitan secara ekonomi Allah tambah rizkinya insyaallah. Yang belum nikah Allah datangkan jodoh yang terbaik insyaallah. Yang sudah menikah dan sudah berkeluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama insyaallah. Dan mudah-mudahan kalau yang sudah punya anak, Rabbi habli minas solihin, anak-anaknya diberikan kesolehan insyaallah. Yang punya hutang dilunaskan insyaallah ya. Ya. Mungkin sekian saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Mau panjang mau pendek nih kita. Enggak akan ngantuk. Asal bersamamu aku enggak akan ngantuk gitu. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, temanya adalah Bismillah aku berubah. Jadi Power Ranger kah? Jadi apa nih berubahnya? Bismillah aku berubah. Kayak kenal ini Pak. Saya suka deg-degan kalau setiap kajian ada banner kayak gini. Selesai kajian ini bakal jadi apa nih kira-kira? Biasanya setelah kajian ini diambil, nanti kalau ada kajian takbik akbar lagi dipakai alas duduk ibu-ibu di bawah. Muka saya didudukin, dikentutin. Subhanallah. Mudah-mudahan selamat ya. Aduh, ya Allah. Bismillah. Ada berbagai kenikmatan yang kita dapetin sebagai manusia. Yang pertama ada yang namanya nikmat hidup. Nikmat hidup Allah berikan kepada setiap manusia dan setiap makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia punya yang namanya nikmat hidup. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan setiap ajal manusia. Wa ajalu musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Siapa yang pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Siapa yang pengen sekarang masuknya? Oh, enggak jadi. Ada yang tahu kapan meninggalnya? Pengen dikasih tahu? Siapa yang meninggalnya pengen dikasih tahu? Iya, ada lagi? Siapa yang meninggalnya enggak mau dikasih tahu? Siapa yang enggak mau meninggal? Banyak abstennya. Sisanya abstain ya. Dikasih tahu meninggalnya enggak mau. Enggak dikasih tahu juga enggak mau. Atau kita enggak mau mati.
Suma antum tantarun, sesungguhnya manusia senantiasa ragu akan keperjumpaan dengan kematiannya. Padahal kematian itu dekat banget sama kita. 70 kali dalam sehari malaikat maut senantiasa mendatangi wajah kita untuk kemudian mengatakan akan kucabut nyawanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum. Sampai akan tiba waktunya, ketika itulah waktu di mana kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 kali sehari datang malaikat maut, say hi sama kita. Tapi enggak terasa aja. 70 kali sehari, 20 menit berarti sehari ada 24 jam. Berarti 24 jam dibagi 70 kali sekitar 20 menit sekali. Datang malaikat maut kepada kita, bayangin. Suma antum tantarun, manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati. Ada manusia yang ingin mati takut hidup. Manusia yang ingin hidup takut mati, siapa? Yang cinta dunia. Dia gak sanggup ninggalin dunia ini. Padahal kalau dikasih gempa, nauzubillah, gempa nih di Magelang, rumah yang indah yang mewah ditinggalin. Mobil ditinggalin. Hartanya ditinggalin. Kenapa? Udah refleks dia tahu, fitrah manusia tahu bahwa ini akan saya tinggalkan. Saya takut kemudian. Orang ini takut berjumpa dengan kematian, tapi dia enggak sibuk mempersiapkan bekal kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati. Untuk urusan dunia semangat ngejarnya. Ada kereta api, tiket jam 4 sore, kira-kira standby di stasiun jam berapa, Bunda? Jam 3 udah standby. Azan asar, salatnya jam berapa? 5:30. Jam 5. Untuk urusan dunia semangatnya luar biasa. Kenapa? Enggak ikut kajian. Kenapa enggak ikut kajian di pondok pesantren ini, komplek Muhammadiyah? Kenapa enggak ikut kajian? Iya, Ustaz, soalnya besok saya sekolah. Iya, Ustaz, soalnya besok saya kerja. Iya, Ustaz, saya lagi nyusun skripsi nih, Ustaz. Padahal besok belum tentu milik kita. Yang milik kita ini hari ini. Maka insya Allah yang sudah datang ke sini, ke tempat ini, mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, aktivitasnya, melangkahkan kakinya untuk sampai ke sini dengan niat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkahnya yang pertama Allah angkat derajat kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Mankana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi niatnya, kalau misalkan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, mankana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin kuha fajr ma hajra ilaihi. Tapi yang siapa niat hijrahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen dianggap soleh, pengen dianggap suci, pengen eksis aja, maka senantiasa dia akan mendapatkan itu semua, tapi dia enggak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatin benar-benar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kemudian, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya manusia mau mentadaburi surat Al-Asr, sudah cukup bagi mereka. Wal as, demi waktu. Kita semua terikat sama waktu. Kuota usia kita terbatas, Bunda. Kuota aja habis pengen ditambah. Listrik aja kalau udah tit ditambah. Suami aja pengen tambah. Anak maksudnya. Makan pengen nambah. Sisa kuota usia kita nih enggak tahu kapan beresnya. Suma antum tamtarun, manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Ada nikmat hidup yang pertama. Yang kedua, ada nikmat sehat. Nikmat hidup tanpa nikmat sehat, enggak nikmat hidupnya. Sehat tapi enggak hidup, percuma. Ini udah mati. Maka ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Ahwat, hidup tapi sakit hatinya. Ustaz, aku enggak bisa ngelupain Rudy, Ustaz. Dia tuh udah yang terbaik buat aku. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Ngelihat Baygon juga kayak sirup marjan. Bawaannya pengen bunuh diri aja. Kalau ditanya udah makan sayang, belum. Kenapa belum makan? Gak nafsu makan. Orang lagi sakit perut, ditawarin makanan yang pedes gak mau. Orang lagi sakit gigi, ditawarin makanan apanya enggak ya? Bunda lagi marah sama suaminya, cemberutnya luar biasa.
Mama masih marah sama papa? Enggak. Berarti sebaliknya tuh. Oh, masih marah ya? Enggak. Tadinya kalau udah enggak marah, papa mau ngajak belanja. Kapan? Masih semangat. Ahwat nih. Nikmat hidup, nikmat sehat sepaket nih. Pak Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan nikmatani ma'mun fihi makasir minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia ini banyak yang ketipu di sini. Ketipu nih. Nikmat apa ini? Kata Rasul, as-sihat wal farok. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dia punya waktu sebenarnya buat tobat nih. Dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala 30 tahun usianya, 25 tahun usianya, 40 tahun usianya udah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala, masih enggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan limabunu fi makasir minan nas, as-sihhatu wal farok." Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah menyampaikan, seandainya dua kenikmatan ini berkumpul dalam satu diri manusia, pasti dia akan diserang sama yang namanya rasa malas. Sehat dia punya, hidup dia miliki, waktu dia punya. Tapi ketika waktu yang dia miliki, sehat dia miliki, itu senantiasa membuat dia kemudian diserang dengan rasa malas, maka sulit buat beribadah. Nikmatnya ibadah itu ketika ada masalah atau gak ada masalah. Halo, kenapa jadi stres gini ini? Hey. Halo? Nikmatnya ibadah itu lagi ada masalah atau lagi gak ada masalah? Lagi ada masalah, nikmat bunda. Pasti hutang Allah, ya Allah. Cicilan motor, ya Allah. Ya Allah, si Eti, ya Allah. Lembutkan hati si Dewi, ya Allah. Waduh. Itu kalau lagi ada masalah, itu kayaknya nikmat banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu senantiasa diberikan masalah untuk senantiasa dia hidup dan tahu kepada siapa dia berharap. Karena ada manusia yang ingin mati takut hidup. Siapa? Manusia yang udah gak kuat nahan masalahnya. Akhirnya dia bilang, udah saya mati aja deh. Harusnya geng, bagaimana sikap seorang muslim? Siap hidup dan siap mati. Siap hidup dan siap mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacaran ibadah bukan? Halo, pacaran ibadah bukan? Putusin pacarnya malam ini. Kalau ada yang masih berpacaran, Kang Boni doakan mudah-mudahan putus ya Allah. Bismillah. Bismillah. Ayo, siapa yang mau putus online di sini? Live video call di sini. Kang Boni kasih 1 juta. Ayo. Kasih 2 juta. Kasih 3 juta yang mau putus langsung di sini. Di telepon video call, sayang kita putus. Di itu sampai 3, 1 2 3 ya udah enggak jadi. Nikmat hidup, nikmat sehat. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Apa kenikmatan yang paling besar? Nikmat iman dan nikmat Islam. Gak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan iman dan nikmat Islam. Tadi di khutbatul hajar disebutin, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, yaitu ke dalam keadaan ketika kami berserah kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami sudah benar-benar hijrah, kami benar-benar baik, kami benar-benar soleh-soleha ya Allah. Yang senantiasa kami mengharap kepadamu, yang kami hanya takut kepadamu, yang kami hanya cinta kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Pengen diwafatkan dalam sebaik-baiknya keadaan. Pengen pulang kepada Allah dengan sebaik-baiknya keadaan. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini yang paling besar. Jangan, jangan kalah sama. Beras 1 kilo, jangan. Indomie 1 dus, jangan. Jangan kalah sama harta. Iman dan Islam pertahankan. Bilal bin Rabah kemudian disiksa pada saat masa-masa penyiksaan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Bilal kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian ditimpakan dalam riwayat satu batu yang begitu besar, ditimpakan di perut dan dadanya, ditaruh batunya, jep. Hanya untuk apa? Diperintahkan kepada Bilal, hai Bilal, katakanlah, mana la tauza?
Kamu enggak menyembah Allah tapi katakanlah kamu menyembah mana Lata dan Uzza. Ayo katakan bilang, enggak mau bilang. Pertahankan kamu bilang. Sampai saya mati pun saya akan pertahankan kalimat ini. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, kata bilang. Sampai kemudian dipaksa terus disiksa, disiksa. Bayangin, disiksa. Tanah Mekah itu kan, tanah Arab itu kan udah gersang, bebatuan, tajam. Bilal tiduran di sana, siang terik, ditaruh batu yang besar, ditimpa di dada dan perutnya. Bayangin kalau kita di situ kondisi. Disiksa. Bilal ujiannya psikis, fisik, sorry. Tapi ada temannya, sahabat yang lain, Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Disiksanya apa? Diikat, orang tuanya di depannya, diikat juga dan dibunuh. Ibunya ditancapkan kemudian tombak dari bawah tembus ke atas. Itu ada di hadapan muka anaknya. Disiksanya enggak parah, enggak separah Bilal, tapi darah ibunya mengalir menuju kakinya dan dia saksikan ibunya meregang nyawa di hadapan. Tidak cukup itu. Bahkan ayahnya kemudian menyusul meninggal. Dia tatap wajah ayahnya dan ayahnya mengatakan, "Nah, terima kasih sudah mendakwahkan Islam kepada aku dan ibu. Sampai ketemu nanti di surga." Meninggal ayahnya. Lalu ketika Amr bin Yasir dipaksa mengatakan mana Lata Uzza, lalu dia mengatakan mana Lata Uzza. Lalu kemudian dilepaskan oleh kaum Quraisy dan orang Quraisy tertawa. Lalu dia berlari menuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku katakan." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku tidak bisa menjawab itu. Berangkatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW." Lalu ketahanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengatakan sesuatu yang demi Allah tidak ingin aku katakan. Karena aku sudah tidak kuat melihat bagaimana penyiksaan terhadap ibuku dan ayahku." Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati." Allah tahu. Leberat ujian psikis itu. Ujian fisik dipukul sekali masih bisa sembuh itu. Tapi kalau disakitin hati, sampai kapanpun kita ingat itu sakit hati. Perasaan sakit ini. Ujian pasti ada buat keimanan kita. Tapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan keimanan kita. Quran surat Al-Baqarah itu banyak banget tentang bagaimana kemudian Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Maka kita tahu nih pasti bakal diuji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang kemudian disampaikan bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan kebaikan pasti Allah akan mengujinya. Pasti brother, Allah akan mengujinya. Maka kemudian mengatakan, "Bismillah, aku akan berubah. Bismillah, aku akan berubah." At the first you make habits, at last habits makes you. Untuk awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita. Kalau biasa sholat, membiasakan sholat, sampai akhirnya kita sudah terbiasa dengan sholat, sholat itu sudah menjadi profil paling kuat di dalam diri kita. Bahkan kita jadi butuh sama sholat. Kenapa kita belum butuh sama sholat? Karena gak dibiasain dan gak difahamin bagaimana pentingnya untuk sholat. "Bismillah, saya berubah Ustaz. Dari yang dulunya pacaran, sekarang saya sama sekali gak mau pacaran. Haram Ustaz." Ngeri banget nih, ada satu disertasi yang mengatakan bahwa zina itu gak apa-apa. Ini lagi viral nih, di sosial media nih. Ada disertasi yang kemudian mengatakan zina itu gak apa-apa kalau di tempat tertutup gak ada yang lihat selama suka sama suka. Kata Ustaz Zaitun Rasmin, gak gitu. Gak boleh, tetap gak boleh zina itu. Bayangin serangannya luar biasa. Kata Kang Boni, gak boleh pacaran itu. Tapi terus anak muda diserang bunda, ayah. Di era 4.0 generasi milenial ini, anak muda diserang. Shep. Film Korea. Hanya saya serang ya. Opa. Itu tiba-tiba anak-anak pengen diromantisin gitu. Tiba-tiba ibu-ibu juga jadi beda tuh. Mami-mami langsung, "Ayah suapin aku." Disuapin sama suami, "Ini sayang, pakai sendok magic jar itu tuh yang gitu." Ya. Diserang pakai muk film. Apa aja Kang serangannya? "Saya enggak apa-apa pakai jaket ini atau harus dibuka?" "Enggak apa-apa ya, maaf ya. Dingin soalnya. Kesepian. Istri aku kan di Bandung."
Di sini kan belum ada. Bercanda, astagfirullah. Mama bercanda ya. Satu, food diserang kita. Makanan dirusak, susah nyari makanan yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Seneng ngaji atau seneng nonton TV? Halo, jawab Bunda. Yang di belakang hadir. Kelihatan Bunda? Masya Allah, iya. Matching ya semua, kuning-kuning semuanya. Majlis taklim ya. Enak sholat, enak gak sholat? Jawab dengan jujur. Enak ngaji, enak nonton TV? Enak baca Quran, baca novel? Enak baca Quran, baca WhatsApp? Nonton film Korea, nonton Sirah Nabawiyah? Dengerin musik, dengerin murotal? Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak sholat, tahajud, enak tidur? Alhamdulillah seneng banget loh jujur semua di sini. Seneng banget nih. Ini ngajinya kayaknya rajin-rajin. Ikhwan, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dapat 100.000 rupiah. Lanjutkan ayat ini. Yang tahu angkat tangan. Siap? Lanjutkan ayat ini. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Lanjutkan. Iya, ada itu yang baju biru sini saya. Gak apa-apa, berani aja. Kan laki-laki. Ayo yang berani ngacu. Iya, ini. Siap, siapa namanya? Hussein. Hussein, lanjutkan tadi ayat. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Surah Al-Asr. Al-Ma'un. Al-Ma'un, 100.000 rupiah. InsyaAllah. Siap, sekarang 100.000 rupiah buat Ahwat. Lanjutkan ayat ini. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab. Afala taqilun. Lanjutkan. Maju saya. Enggak apa-apa. Cek. Firda, Firda itu. Firda, oh, ayo, Firda, ayo. Firda. Jebule rapal. Ya Firda, maaf, 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 maaf ya. Ibu-ibu, ada yang mau jawab ibu-ibu? Oh, enggak mau, Ustaz. Apal enggak? Isin. Apal enggak? Apal? Enggak apa-apa. Apal apa? Wes, ora opo-opo. Ora Samsung-Samsung, ora opo-opo, ora Xiaomi. Ayo Firda. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab. Afala taqilun. Lanjutkan. Ini cepat. Mbak izin mama. Mama. Lanjutkan ke ikhwannya. Siapa yang bisa jawab lanjutkan ayat ini. Siap. 1, 2, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lanjutin. Iya, itu. Lanjutkan. Rasulun minallah yatslu suhufan mudakhara. Terus? Fiha kutubun bayyina. Terus? Fiha kutubun bayyina. Qayyima. 100.000 rupiah. Masya Allah. Lanjutin Ahwat. Ibu-ibu, aku tuh nunggu yang sebelah sini loh. Lanjutkan ayat ini, siap Ahwat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah.
Bener ih, Ahwat mah gak pernah ngaji ya. Ikhwan mah ini rajin-rajin. Ikhwan mah rajin kejawab semua Ahwat mah. Hah? Mau yang panjang Ikhwan dites? Ikhwan siap yang panjang ya. Yang ini surat paling panjang. Lanjutkan ayat ini, siap. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Oke. Lali. Ya, lanjutkan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rayaknahum yugikun. 100.000 rupiah buat Abdul. Insyaallah. Coba, ini Ikhwan surat yang panjang tahu? Oke, Ahwat siap. Surat pendek nih. Inna aqtainakal kautsar. Itu kebangetan banget kalau nggak tahu. Artinya apa? Iya, sayang. Inna aktoina kal kausar. Nggak apa-apa di situ aja, nggak apa-apa. Kasian. Kamu nggak boleh terlalu capek. Iya, lanjut. Artinya apa? Inna aktoina kal kausar. Artinya? Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nah, terus? Fasalili robika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. 100.000 rupiah. Subhanallah. Gak bisa salaman saya. Kenapa? Kenapa kamu yang cemburu? Itu aku ngasih loh, sedekah bukan nafkah. Inna aktoina. Kata sebagian ulama mengatakan sesungguhnya begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah kasih sama manusia. Bayangin kalau dalam Quran ada penekanan beberapa kali, artinya suatu penegasan yang amat sangat. Surat apa yang paling banyak pengulangannya salah satunya? Iya, itu yang, nah yang itu, iya kamu. Apa surat apa? Gimana pengulangannya? 100.000 rupiah. Ini nih, yang ini udah lecek, jangan kasih yang lecek. Iya, kasih ya. Sehat ya. Fabi'ayi ala'i rabbikuma. Maka dengan begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, maka nikmat mana lagi yang mau didustakan oleh kita? Nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini begitu banyak kenikmatannya. Maka kemudian bagaimana kemudian kita menjemput nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan apa? Bismillah, aku menjadi lebih baik. Hijrah, berpindah dari hijrah ini kan ada dua, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Apa yang ditujunya? Ketaatan. Maka hijrah mustahil bisa tercapai kalau kita nggak tahu nih apa-apa aja yang harus ditinggalin sama kita. Yang tadinya pacaran, bismillah saya nggak mau pacaran lagi. Yang tadinya suka galak sama suaminya, sekarang udah nggak galak lagi sama suami. Papa, pokoknya Sherlock WhatsApp 8 jam sehari 3 kali. Ada istri yang gitu. Bunda gak boleh galak-galak sama suami. Nanti suaminya stres. Kata suami, ah saya mending ngobrol sama Mujair aja lah. Balong, manci, ngurus burung. Stres ngobrol sama istri. Bawel sehari 20.000 kata. Kata ahli psikologi. Kalau laki-laki sehari 8.000 kata. Jadi kalau suami, apalagi kalau suami lagi megang handphone, diajak ngobrol susah. Ayah, besok kamu pergi ya? Aku ini minta uang belanja. Iya, udah gitu. Kalau istri, panjang. Kamu dari mana? Kerja. Udah makan belum? Belum. Mau makan apa? Apa aja. Mau mie enggak? Mau.
Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Mie rebusnya mau pakai telur enggak? Make. Telurnya mau diapain? Dadar, ceplok atau direbus? Direbus. Minumnya mau apa? Teh manis, kopi, air teh? Biasa, tawar, susu, baygon, mau apa? Panjang. Tanya ada suami stres, ambil susu istrinya, masukin ke sumur yang paling angker. Masukin ke sumur paling angker di Magelang. Bus masukin. Pulang ke rumah sepi ya tadi. Kok rumah sepi ya? Akhirnya balik lagi ke sumur. Pas mau balik lagi ke sumur, ada jin keluar. Kata jinnya, semua saya ora betah di dalam mas. Ada manusia ribut banget di dalam. Jin aja gak betah bu. Bismillah, saya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya banyak menggunakan kemudian waktunya dengan kemaksiatan, kesia-siaan, maka sekarang mulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Min husni islami ma'ritarku humalayan, kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa kemudian ciri kepribadian seorang muslim itu diantaranya adalah dia senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang gak manfaat dalam kehidupannya. Yang ngeganggu waktunya, yang ngabisin waktunya. PUBG uninstall, Mobile Legend uninstall. Jangan main game, anak udah tamat juga sih PUBG. Mobile Legend udah tamat. Hago alhamdulillah. Lempar pisau udah level 26 gitu ya. Paling jago adu domba gitu. Min husni islami maritanku mala yani la yajidu mu'min umruhu ila khairan. Dan tidaklah bertambah usianya seorang mukmin kecuali bertambah pula nilai-nilai kebaikannya. Maka ketika kita sadari kita punya batasan waktu untuk hidup di dunia ini, dan ketika kita sadari ada sesuatu yang salah dan bermasalah dalam kehidupan kita, maka kemudian kita mulai untuk berpikir, bismillah saya kayaknya harus hijrah, saya harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 dengan kalimat yang begitu indah, "Umay yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa." Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dunia kemaksiatannya, dia tinggalin dan dia lupain kemudian maksiat yang pernah dia lakuin. Untuk senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Pasti enggak akan sulit kehidupan. Kalau orang berusaha mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kenapa selama ini kita senantiasa resah, gelisah dan bermasalah? Efek dari kemaksiatan yang terus menerus kita lakukan, kita timbun, itu yang senantiasa mengganggu perasaan kita. Yang diserang apanya? Hati kita bunda, gak tenang nih. GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, sedih yang tidak berujung. Doi konharu jankana menyesuadu fissamengak. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kopi belum datang lagi ya. Biasanya di sini suka ada kopi biasanya. Ada snack gitu. Legedon, apa namanya tadi tuh, Pak? Legodon gitu. Talegodo. Tapi enggak apa-apa. Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, ciri seorang ubudiyah itu, penghamba Allah Subhanahu wa taala itu, dia nanamin tiga sikap dalam dirinya. Satu, dia tanamkan khauf. Dia tanamin khauf. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, saya punya anak. Anak saya namanya Hansa Humaira Khairun Nisa. Hansa ini usianya baru 6 tahun. Dia nanya ke saya, "Papa, kan manggilnya papap ya. Kalau aku manggil istri aku kan mamam gitu ya. Jadi papap sama mamam gitu." "Pap," kata Hansa, "papap, kenapa aku harus takut sama Allah? Kan Allah baik." Terus aku bilang, ini luar biasa nih pertanyaannya, gak tahu dapat dari mana juga nih dia kepikiran begini. Ini lagi bulan puasa kemarin bunda. Dia nanya, "Kenapa saya harus takut sama Allah, Pap? Kan Allah baik." Logika dia benar. Kalau saya takut sama, kita takut sama sesuatu, kita ngejauh ngedeket. Ngejauh. Bunda takut sama kecoa misalkan. Kalau saya bukan takut, segen saya sama kecoa itu ya. Saya menghormati gitu. Jadi kalau kecoa masuk ke rumah, saya keluar rumah gitu. Kalau kecoa masuk ruang TV, saya keluar. Mungkin dia pengen nonton. Ini gitu, saya menghargai ya gitu. Hak-hak asasi dari kecoa gitu ya. Kan kecoa tuh banyak-banyak ya bunda. Ada kecoa yang amatir. Kalau kecoa yang amatir itu, kita ngedeket dia ngejauh. Ada kecoa yang profesional. Kalau kecoa yang profesional ini kita ngedeket, dia ngedeket juga. Gitu. Kayak ada alarm gitu. Nah kecoa yang ketiga ini intermediate, levelnya paling tinggi. Pro banget. Jadi kecoanya gak ada, tapi suaranya ada. Wrrr, nah itu tuh. Bisa terbang gitu.
suka jadi ini ya parno juga jadi deh. Nggak ada lah insya Allah ya. Kalau takut sama sesuatu, ngejauh kita. Takut sama kunti, kunti itu apa? Kuntilanak kan ya kunti. Takut sama kunti, teteh ngejauh atau ngedeket? Deketin. Kasihan dakwahin, teteh kalau ketemu kunti deketin. Teh, maaf teh turun teh. Gitu. Teteh udah pakai gamis, saya tinggal di hijab. Jadi kalau ada ahwat nggak dihijab kalah sama kunti gitu. Kunti aja syar'i digamis panjang, nggak kelihatan bentuknya. Luar biasa tinggal dihijab, mungkin dia nangis itu karena nggak kebeli hijab. Hanya dakwahin lagi sayang. Kalau ketemu pocong ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabana. Insya Allah itu set langsung hilang gitu. Seumur hidup di Magelang hidup saya jadi pocong katanya gitu. Cuman di sini saya akan dimakan sama manusia. Kalau takut sama sesuatu ngejauh kita ini. Tapi kata Ibnu Taimiyah, Rahimahullah mengatakan salah satu sikap kepribadian seorang hamba adalah dia menanamkan nilai-nilai khauf dalam dirinya. Kemudian kan sananya, kenapa saya harus takut sama Allah? Kan Allah baik. Kata Kang Boni, saking baiknya Allah kita takut mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang enggak dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Waktu dikasih, rezeki dikasih, enggak pernah sholat, rezekinya masih dikasih. Enggak pernah sholat, oksigennya masih dikasih. Terus bermaksiat Allah masih kasih rezeki. Tapi kenapa kemudian kita yang senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak pernah ninggalin kita, cuman kita yang sering ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah ngelupain kita, cuman kita yang sering ngelupain sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah bosan mendengar doa kita, cuman kita yang bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ambil sejadah pulang. Allah senang banget ketika dipinta sama kita. Tapi kita kayak enggak punya waktu buat begitu. Kenapa? Karena enggak ada rasa cinta sama Allah, enggak ada rasa takut sama Allah. Bayangin saking bermaksiatnya. Dulu Kang Molina, "Oh Ustaz, Pak Kiai, saya ini udah maksiat dari dulu Pak Kiai. Apakah dosa saya masih bisa diampuni?" Datang seorang pezina, "Saya masih bermaksiat Pak Kiai. Apakah saya masih diampuni?" Datang seorang pembunuh, "Pak Kiai, saya pernah ngebunuh manusia. Apakah dosa saya diampuni?" Kata Pak Kiai, "Sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Hai orang-orang, hai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, seandainya kamu senantiasa melakukan sesuatu yang di luar batasmu, yang harusnya salat enggak mau salat, yang harusnya jangan pacaran malah berpacaran, yang harusnya jangan maksiat malah bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatum min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu semuanya. Allah nunggu berarti tobat kita, Bunda. Allah nunggu, brother and sister Phil. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita, Allah masih nunggu untuk senantiasa kata Allah, "Sini sayang, sini." Siapa yang lebih sayang sama kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW dan yang ketiga orang tua kita. Kok aneh bisa nyebut saya sayang sama pacar saya, Ustaz? Dia tuh sayang banget sama aku. Enggak. Pacar nyuapin seberapa kali sih? Sampai disuapin spaghetti, ditarik, disun keningnya. Jijik liatnya, tau gak tuh. Subhanallah. Kenapa sih, efek dari apa itu? Food, fun, kesenangan yang mulai diganggu, film pak. Film. Film Korea, ada film FTV. Di brainwash anak remaja supaya seneng pacaran. Supaya indah banget pacaran. Kemarin ada satu film lagi yang kayak mengajarkan anak SMA untuk hamil di luar nikah. Datanya ngeri Bunda. 2,4 data dari Komnas Perempuan tahun 2017 Indonesia. Dapetin data 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Dulu zaman Fir'aun lahir bayi laki-laki, dibunuh bayi laki-laki. Dulu zaman jahiliyah lahir bayi laki perempuan, bayi perempuannya. Zaman sekarang mau laki mau perempuan belum dilahirin udah dibunuh. Ngeri zaman sekarang. Sebodoh-bodohnya Abu Jahal dulu tetap punya Tuhan, tetap ngaku Tuhan. Sekarang ada orang yang tiba-tiba, "Saya tidak percaya Tuhan." Aneh, Om. Saya nggak mau menyembah Tuhan. Loh, kok aneh banget. Padahal dia ngatur sendiri makanan dalam tubuhnya buat masuk kemudian dikeluarin, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa silakan antum tahan pipis selama 1 minggu, bisa nggak? Nggak bisa. Kita pipis aja, mohon maaf, buang air kecil aja harus tertunaikan. Nggak pernah misalkan
teman saya dulu gak pernah makan pizza. Tiba-tiba makan pizza. Begitu makan pizza dia tahan. Terus anak bilang, kenapa brother? Ustaz, sakit perut Ustaz. Ya udah itu ke toilet aja. Sayang Ustaz tadi bekas makan pizza. Gak bisa, harus tertunaikan. Harus keluar. Artinya ada sesuatu yang senantiasa menguasai tubuh kita, yang ini gak lepas dari penguasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, ngasih apapun yang kita butuhkan. Kita yang senantiasa ditunggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, susahnya luar biasa. Kenapa sih Kak? Karena tadi kita lupa dengan mindset akhiratnya. Harusnya muslim siap hidup dan siap matikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kematianlah dia akan berjumpa dengan yang dicintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan khauf, takut kepada Allah. Untuk senantiasa kita melakukan yang terbaik. Kayak diawasin gitu. Kalau pakai CCTV itu, kalau orang tuh kalau pakai CCTV itu takut. Bahkan rumah itu kalau pakai CCTV harusnya rahasia, malah dikasih tahu rumah ini ada CCTV-nya. Lalu jadi enggak rahasia kalau gitu. Kan CCTV itu rahasia. Bayangin, CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan kita. Allah yang Maha melihat. Nanti begitu kemudian diputer lagi tayangannya brother. Wah, subhanallah. Takut. Yang kedua, tanamkan harap. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanemin harap udah deh. Kita nanemin harap cuma sama Allah aja. Mau datang air kopinya, mau enggak, bismillah aja. Gitu. Logodonnya mau datang, mau enggak, Allah udah tahu deh apa kebutuhan kita, bener enggak? Ini udah santai aja. Kalau ibu-ibu udah dapat air minum sama yang ijo-ijo, Kang Boni belum dapat itu. Rizki Allah udah atur, jadi enggak usah khawatir, pasti ada enggak? La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Syukuri pertemuan kita hari ini, Allah akan tambahkan nikmat berikutnya. Yang ketiga, tanamkan apa? Khuf. Satu khauf, dua roja, harap. Yang ketiga, khuf. Khuf, cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa besar banget cintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kayaknya rasa-rasanya akan ada yang datang nih. Buat siapa ya kira-kira? Makasih ibu, luar biasa. Ibu cantik banget malam ini, Masya Allah. Ini buat siapa bu? Aduh iya. Teteh makasih ya teh. Mbak-mbak iya makasih, Masya Allah soleha semuanya. Ada kopinya juga, Insya Allah. Ya Allah, Insya Allah. Gak apa-apa ini takutnya mengganggu ya. Kang Boni sakuin, biar masih ada space buat buah-buahan. Masih ada yang kosong ini. Ya Pak ya, masih kosong ya Pak ya. Masih insya Allah. La in syakartum la ajidan. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahin nikmatnya. Tuh coba, masih kurang yakin gak bunda? Tadi Boni minta gak sama panitia? Enggak. Kang Boni cuman bilang nanti bakal datang air kopi gitu kan. Datengin rizkinya sama siapa? Dari siapa nih kira-kira? Allah, Allah yang datengin langsung rizkinya. Kang Boni cuma nanya ini nih, tadi enak banget nih legodon. Eh apa sih Pak? Legodon, legodon. Mintanya legodon, Allah gantinya langsung datengin lagi nih. Ada ini nih. Apa ini Pak? Tipo, tipo, kepo. Kepo, Masya Allah, ini aneh juga nih. Tuh, lihat Allah kasih ini. Apa namanya nih? Risoles. Oh, emang cabenya udah busuk sih, tapi gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Dikasih lagi nih, lihat nih, apa nih? Pie, ada lihat jeruk, ada kiwi, ada anggur, ada flanya. Jeruknya dari mana? Bisa jadi jeruknya dari Malang, kiwi dari Australia. Ngumpul di satu meja coba. Hebat enggak nih? Insyaallah buah-buahan nanti datang lagi ya. Biasanya nasi, sate kambing. Ya insyaallah, itu mah insyaallah, insyaallah. Bismillah aja, bismillah. Ya,
Nama hanya berharap kepada Allah. La in syakartum la ajidan. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Bagaimana bentuk syukurnya? Muji Allah. Apa bentuk syukur yang paling terbaik? Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat. Salat ketika didirikan, yang jauh jadi dekat. Contoh, ketika ada tower handphone sinyal. Tek, ada tower handphone. Halo. Om lagi apa? Bandung sama Jogja, Bandung sama Magelang. Halo sayang, papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papa. Yang jauh jadi deket. Ketika ada tower, direparasi towernya, diperbaiki towernya, dimodif towernya, jadi lebih berkualitas. Apa yang terjadi? Bukan hanya suara, langsung video call. Mamam sayang, papa, pipa, lagi di mana? Kelihatan nggak bunda? Kelihatan. Ketika apa? Towernya didirikan, direparasi, diperbaiki, dimaksimalkan, maka yang jauh terasa benar-benar deket. Ketika fasholli, ketika kita mendirikan sholat, yang jauh jadi deket, yang mustahil jadi bisa, yang nggak bisa jadi bisa, yang sulit jadi mudah. Ketika bagaimana? Fasholli, dirikanlah sholat. Ketika sholat, apa sih yang nggak mungkin? Selesai dari sholat, masya Allah, Allah selesaikan masalah kita. Menyelesaikan masalah tanpa masalah yang sebenarnya adalah sholat. Ya, benar nggak bunda? Iya. Nje. Menyelesaikan masalah tanpa masalah yang sebenarnya fasholli. Dirikanlah sholat. Dari yang nggak mungkin jadi mungkin. Dari yang nggak ada jadi ada. Yang sulit jadi mudah. Mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk minta apa? Keistiqomahan dalam diri kita. Minta benar-benar nih langkah hijrah kita supaya kemudian senantiasa Allah jaga. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnas tibaha wa arinal batila batila warzuqnas tsinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu benar dan berikan kami keistiqomahan dalam menjalani ini, ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah dan bermasalah itu enggak baik buat kami dan bimbing kami supaya kami menjauh dari jalan itu, ya Allah. Allah yang jaga nanti. Kemudian apa lagi? Fasholli li rabbika wanhar. Dan berkurbanlah. Kenapa sih kita harus sholat? Karena kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi berbisik kepada bumi yang mendengar langit? Lagi sholat. Posisi yang paling terbaik itu ketika sujud. Datang preman. Kalau di Bandung kan suka sama preman juga bunda. Saya kalau bahasa Sundanya itu diampihan. Janten upami abdi di Bandung mah. Jamaah-jamaah abdi di Bandung itu sok diarampihan ku abdi itu gitu. Jadi janten upami pendaksaran preman-preman anu aya di kota Bandung, ngerti enggak? Dalam budaya melestarikan budaya Sunda, abdi punten ayeuna bade nyarios ku bahasa Sunda insyaallah. Sajam ka payun ku abdi bade Sunda ieu sadayana ieu teh ku abdi teh. Enggak ngerti. Jadi preman-preman ini saya rangkul, Bunda. Lagi mabok enggak apa-apa. Boleh enggak datang ke kajian Kang Boni kalau tatoan badannya? Boleh. Yang masih mabok boleh enggak datang ke sini? Yang masih zina boleh enggak datang? Akhwat yang belum dihijab mau datang ke kajian boleh enggak? Boleh. Pakai rok mini boleh enggak? Enggak boleh. Stres saya nantinya. Dirangkul, Pak. Yang masih mabok dirangkul. Nah, Ustaz, saya mau sholat, Ustaz. Masih mabok. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau sholat. Ya, silakan sholat aja. Sholat. Allahu Akbar. Begitu sholat, dia batalin lagi sholat. Astagfirullahaladzim Ustaz. Belum wudu Ustaz. Oh iya, wudu dulu. Wudu dulu. Tuh beres wudu, sholat. Sholat sujud. Begitu sujud gak bangun-bangun. Temennya bilang, Ustaz, bener si abang tobat. Dilihat, bukan tobat ini bro. Kenapa Ustaz? Mabok. Muntah ternyata. Begitu muntah, pijitin. Bilang, Ustaz, janji gak akan nakal lagi. Ya insya Allah. Kalau nakal lagi janji lagi. Pijitin sekali dua kali bunda. Saya gak pernah nyuruh jamaah saya buat berhenti mabok. Gak pernah. Tapi kalau berhenti saya tanya, kenapa berhenti? Terusin aja. Enggak Ustaz, pengen tobat. Jangan tobat, terusin. Enggak Ustaz, pengen tobat. Jangan, kalau udah tobat nanti suruh sholat 5 waktu loh, repot. Enggak Ustaz, serius Ustaz. Bismillah ya, kalau kantung mau berhenti benar-benar niatkan karena Allah. Bismillah. Berhenti. Alhamdulillah preman ini bunda sudah hafal 17 juz. Alhamdulillah. Nah ada satu lagi preman pak, itu saking seringnya minum miras oplosan bu. Miras oplosan yang diminumnya, dicampur itu.
tiner, racun tikus, rating deng, oki jelly drink, tolak angin, campur. Begitu dicampur, 9 orang meninggal. Ini kisah nyata, 9 temannya meninggal dunia langsung. Dibawa ke rumah sakit meninggal, muntah. Muntahnya keluar makanan, keluar air, keluar darah. Enggak berhenti-berhenti beberapa hari sampai meninggal. 9 orang meninggal, teman saya yang satu ini preman di Jawa Barat masih hidup. Cuman dia yang masih hidup, tapi apa? Allah cabut saraf penglihatannya. Buta. Buta seumur hidup. Ketika buta, stres. Singkat cerita, dia berusaha untuk tobat, dia berusaha nerima dengan kebutaannya, sampai akhirnya dia berusaha untuk baca Quran. Dia tobat, tatonya full, sampai mukanya ditato juga. Sampai akhirnya dia cuma masjid, bayangin, buta aja ke masjid. Ada orang yang sehat raganya, sakit jiwanya. Ada orang juga yang sakit raganya, sehat jiwanya. Orang yang sehat raganya, sakit jiwanya siapa? Sehat dia punya, mata bisa ngelihat, kaki bisa berjalan, mobil ada, motor ada, tapi sulit banget ke masjid. Jadi hartanya, kesehatannya tidak menghantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang sehat jiwanya, sakit raganya. Siapa? Matanya buta, tapi jiwa kedalamannya sehat. Maka jiwa yang sehat ini menghantarkan dia untuk sampai ke masjid meskipun buta, meskipun kakinya pincang, mohon maaf. Meskipun dia kurang secara fisik, tapi karena jiwanya hidup, dia datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah, Bu. Ini alhamdulillah, dia sudah hafal 3 juz dalam keadaan sama sekali buta. Ditalkin terus diomongin alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulang sama dia. Cepat banget ngafal. Sekarang 3 juz dia hafal. Ini kadang macam-macam, ada preman juga yang ketika hafal dikasih baca Al-Fatihah, baru diajarin tuh baca Al-Fatihah, alhamdulillah dia hafal, sampai diajak menghafalin ayat-ayat pendek, surat-surat yang pendek. Emang kadang sombong juga. Ustaz, maghrib ini biar teman-teman diimamin sama saya. Masya Allah, bener. Alhamdulillah saya udah hafal surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Sholat surakaat pertama. Waladhalin amin. Kul huwallahu ahad. Wes beres. Rakaat kedua. Waladhalin amin. Diam. Terus dilihat temannya yang di belakang, enggak apa-apa Al-Ikhlas lagi. Batal semuanya. Kan namanya juga belajar, Pak. Hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres biar sukses. Step by step, sedikit demi sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Quran surat Al-Baqarah ayat 28-nya. Kaifa tafuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingkar berarti awalnya ada apa? Halo, kenapa jadi stres gini? Kalau ingkar berarti ada apa awal mulanya? Apa janjinya? Kalau ada ingkar berarti awalnya ada apa? Janji. Emang janji apa kita sama Allah Subhanahu wa taala? Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zurriyyatihim wa ashhadu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa is akhadha rabbuka. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari setiap anak keturunan Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku ini Tuhan? Kemudian apa yang dikatakan ruh kita semuanya? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Ada perjanjian yang senantiasa kita ucapkan ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu. Semuanya untukmu ya Allah. Tapi kemudian ketika dalam penjalanannya, kok lebih semangat maksiat daripada semangat ibadah? Gak dimotivasi, gak ada perintahnya tapi semangat. Pacaran ada perintahnya gak? Wahai manusia, silakan pacaran. Ada gak? Yang ada, nikah. Tapi kok kenapa susah buat nikah? Ustaz, gak ada yang mau sama saya Ustaz. Bukan gak ada yang mau, mungkin standar kita ketinggian. Kata Ahwal, Ustaz saya sih gak ribet Ustaz. Yang penting saya butuh jodoh yang soleh, itu aja. Soleh,
ganteng, kaya, itu aja sih Ustaz. Gak repot gitu. Coba lihat luar biasa, ibu-ibu yang ada di sini coba. Sudah rumah tangga berapa tahun coba? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kok bisa bertahan hubungannya sampai sekarang? Ada cinta. Luar biasa. Bedakan. Ada cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik, pudar cantiknya, pudar pula cintanya. Tapi ada yang cantik karena cinta. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap setia menerima. Coba, suami ibu sekarang kan, makin kesini makin bulat ya, makin ngegemesin gitu. Perutnya mulai tiga dimensi gitu ya. Terus sedikit ireng gitu. Tapi tetap aja ibu mah setia. Bunda mah tetap setia. Coba, yang paling setia itu suami atau istri? Yang setia suami atau istri? Ya, yakin itu? Wanita selalu? Ya. Wanita tidak pernah? Kalau pria salah berarti, kalau wanita salah maka pria lebih? Kalau pria benar maka wanita lebih? Ya. Berarti wanita selalu? Egoisnya luar biasa. Gak mau disalahin. Coba bunda. Katanya sering terjadi KDRT, kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dalam data Komnas Perempuan tahun 2017 didapatkan data 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. 63%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini banyak korbannya ibu-ibu atau bapak-bapak? Cewek atau cowok? Luar biasa. Padahal penyebab KDRT itu ibu atau bapak? Ibu. Suami istri di jalan, suaminya nanya, "Sayang, mau makan di mana?" Apa jawaban istri? Terserah. Terus suaminya bilang, "Ya udah kita makan nasi goreng aja." Istrinya jawab apa? "Gak mau." Terus suaminya nanya lagi, "Ya udah terus kamu makan apa?" Jawabnya istrinya apa? Terserah. Terus suaminya bilang, "Oke, kalau gitu kita makan Korea aja ya." Istrinya bilang apa? Terus suami nanya lagi, "Ya udah kalau gitu kamu makan di mana?" Maka istrinya jawab, "Coba, pengen ngebacok enggak kira-kira itu?" Itu penyebab ADRT-nya luar biasa. Wanita selalu benar tuh susah aja. Kamu enggak pernah ngerti perasaan aku. Iya, aku tuh kesel sama kamu. Ya ampun, bingung banget. "Papa, aku ngegendutin ya?" "Enggak, Mam." "Jujur, Pak." "Enggak. Please, jujur." "Iya, ngegendutin." "Tuh kan kamu bilang aku gendut." "Enggak, kan tadi Mama nanya. Aku gak suka dibilang gendut." "Iya, enggak gendut, Pak. Gini-gini, Ma. Aku tuh seneng banget ngeliat Mama gendut. Karena kalau Mama gendut, badannya besar, alhamdulillah, cewek cantik belakang Mama gak akan kelihatan." Kehalangan, namanya. Susah banget deh. Bayangin, mau romantis-romantisan sama istri, tuh luar biasa deh. Yang paling sabar tuh ibu atau bapak? Ibu. Cewek atau cowok? Cewek. Luar biasa. Sabarnya luar biasa. Ibu gak tahu bagaimana pengorbanan ayah di luar, berkeringat melawan panas, hujan. Kita nih banyak digoda wanita, tapi kami tetap setia kepada istri kami. Jangan dilihat kami dari usianya yang 50 tahun, 60 tahun. Sorry, kita masih laku sama ABG juga. Hati-hati, Bu. Kalau di rumah mungkin suami setia, Bu. Tapi kalau di luar rumah, SPG motor aja nyari suami, Bu. "Pak, Bapak, mau ganti motor atau mau ganti istri, Pak?" Gitu. Coba. Tapi suami tuh tahu gak, Ibu, di belakang tuh bilang gini, "Enggak, saya gak mau. Saya tetap sayang sama istri saya. Kamu belum tentu bisa sesabar istri saya di rumah. Secantik-cantiknya dirimu, kamu belum tentu lebih cantik dengan istriku. Cantik akhlaknya, cantik wajah. Mungkin kamu lebih cantik, tapi belum tentu kamu setia." Itu kata ayah di belakang itu, Ibu. Sebenarnya mah gitu. Cuman gak kecerita, laki-laki itu gak pandai menceritakan cintanya. Gitu, Bu.
Makanya kalau suami pulang disambut. Kalau suami pulang tuh jangan ditanya dari mana. Harusnya tanya, "Papa mau apa? Teh manis, kopi, baygon." So, silakan tanya baik-baik. Tanya baik-baik, "Ih, Bunda, subhanallah. Bunda kalau nyambut suami itu jangan langsung pas suami pulang, assalamualaikum, cuma langsung waalaikumsalam, kamu dari mana aja? Lihat jam punya mata enggak? Udah jam di tangan, nanti Pama bikinin jam khusus di kepala kamu, ditempel di kepala kamu. Biar kamu tahu harus pulang jam berapa." "Iya Ma, tadi ada meeting, Papa sibuk di kantor." "Peduli amat. Kamu enggak tahu perasaan aku gimana ngurus anak-anak kita. Yang anak yang keempat pengen beli susu enggak kebeli susunya. Yang ketiga pengen jajan enggak kejajanin. Yang kedua tas enggak kebeli tasnya. Yang kesatu terus saya susuin. Tahu enggak, empat anak semuanya saya susuin." Terus kata suaminya, "Ya udah nanti besok-besok saya yang susuin anak." Gimana sih? Harusnya suami pulang disambut ibu. Ibu tahu enggak selendang India yang bisa digitu. Itu suami pulang, set buka pintu, assalamualaikum, langsung rubah sikap pulang dari pengajian. "Waalaikumsalam sayang." Lihat respon suami. "Mama kenapa, sehat Ma?" Orang yang berproses menjadi lebih baik itu pasti banyak yang nyinyir. Bunda, nikmatin aja prosesnya. Dewasa dalam proses, kan berproses, berprogres. Kita belajar motor aja gak langsung bisa. Belajar motor tuh ini dulu, ini gas, ini rem, gitu dulu. Kadang kan ada ibu-ibu rifting ke kiri, belok ke kanan. Gitu ya, ada gak? Kalau di Bandung gitu, kalau di Magelang? Oh sama. Ibu tuh jangan pernah ditegur, saya pernah negur ibu-ibu. Saya pepet ibu-ibunya, "Bu, mohon maaf bu, ini tadi saya hampir celaka nih bu. Ibu belok ke kiri tapi riftingnya ke kanan." Terus ibunya bilang ini, "Kamu tadi lihat itu di mana?" "Ya di belakang ibu lah, makanya saya hampir tabrakan," saya bilang. Terus kata ibunya, "Kalau kamu di belakang saya, lihat rifting saya ke kanan dan saya belok ke kiri, harusnya kalau kamu lihat rifting saya, artinya kamu yang harus belok kanan, karena saya balik kiri." Oh, saya baru tahu, ini saya mau tanya ke Pak Polisi sebenarnya. Atau saya nggak lulus atau gimana ini? Jadi kata ibu-ibu, kalau riftingnya ke kanan, artinya yang di belakang belok ke kanan. Karena ibu-ibu mau belok ke kiri, gitu. Kata ibu-ibu itu. Ini luar biasa, bah, pokoknya wanita selalu, nah, udah, nikmatin aja lah kalau isi, udah lah. Nah, kalau isi saya alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, kalau marahan itu datangnya dari iblis, iblis itu diciptakannya dari api, api itu kalahnya sama air. Maka kalau lagi marah, wudhu, wudhu langsung. Saya marahan sama isi, saya tahu ilmunya, isi tahu ilmunya. Pas begitu kita lagi marahan, saya langsung bilang, "Mam, wudhu." Isi saya bilang, "Papa yang wudhu." "Eh, kamu yang wudhu." "Oh, udah. Jadi gak ada yang wudhu akhirnya." Ilmunya ada, dipraktekinnya susah. Ini yang luar biasanya. Ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, harusnya diimani. Selesai dari pengajian ini. Dalam kaidah psikologi katanya dalam penjelasan seperti kayak gini, tausiah, seminar, ini cuma nempel 40%. Artinya harus ada keyakinan dari setiap ilmu itu untuk kita praktekin. Ilmu, iman. Yakini, man hiya iman, apa iman ini? Iman tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diucapkan secara lisan, dilakukan secara tindakan. Ada continuity yang terus berkesinambungan antara hati dengan tindakan. Ah, ini yang luar biasa. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Allah menjadikan pakaian itu sebagai penutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Itu menjadi sebuah perhiasan dan penutup aurat. Tapi Allah kasih tahu, libasut taqwa zalikal khair. Sebaik-baiknya takwa, pakaian itu adalah sebaik-baiknya takwa. Apa takwa itu? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Ada orang berubah fisiknya tapi enggak berubah hatinya. Hatinya gak berubah, lisannya gak berubah. Tetap ngomongin orang, ngegibah, ngejatuhin, ngerendahin. Tapi kalau berubah hatinya, kalau brother, kalau kita saingan sama yang munafik, kita kalah masalah tampilan itu. Kenapa sih Kang Boni gak pernah pakai gamis? Saya pakai gamis kalau sholat juga. Kalau lagi tausiah kayak gini, kenapa? Supaya anak muda nyaman liatnya.